menimbang, 2 memutuskan. Panitia Lomba Pojok-Pojok Kreasi dalam rangka Festival Budaya Minahasa diadakan pada tanggal 24 dan 25 September 2016 di Jakarta. Menetapkan hasil penilaian para Dewan Juri Lomba Pojok-Pojok Kreasi berdasarkan beberapa kriteria yang harus dinilai dari tiap-tiap peserta lomba, yaitu 1. Penampilan umum, 2. Teknik gerak, 3. Kekompakan, 4. Kreativitas. Dengan ini telah tersusun kelompok garis miring grup yang menjadi pemenang dengan urutan juara 1, 2, dan 3 dan juara favorit. Kami akan memulai dengan urutan juara ketiga dengan nilai 256 adalah grup yang tampil nomor 2 dari Persatuan Pertiwi Sulawesi Utara. Juara 2 dengan nilai 269 adalah grup nomor penampilan 3. Dan juara pertama dengan nilai 269,5 adalah grup yang tampil nomor 1 dari Goa Bersama. Maaf, Bolaan Bersaudara. Mereka dinilai bagus semuanya karena gerakan poco-poco adalah gerakan poco-poco standar dengan memakai tingkat kesulitan dan pose awal, akhir, serta formasi yang bagus. Juara kedua dengan penilaian semangat yang tinggi. Juara ketiga, semangat dan penampilan yang enjoy, kemudian merupakan motivator bagi yang muda-muda.